Kabupaten Goa kembali menyelenggarakan Beautiful Malino setelah masa pandemi berakhir. Kegiatan ini merupakan ajang promosi pariwisata yang sudah lama diselenggarakan dan sudah tercatat di dalam kalender tahunan kepariwisataan nasional dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Selamat malam pemirsa, senang rasanya saya Fadil Ahmad menjumpai Anda dalam Music Art Festival Beautiful Malino yang dimana dipusatkan di kota Malino, tepatnya di Hutan Pinus Malino. Kita melihat di sekeliling saya tadi, kegiatan ini dihadiri beberapa pejabat penting, baik pejabat dari Kemenperkraf, pemerintah provinsi maupun Forkopimda Kabupaten Goa. Dan juga kita akan saksikan bersama sebentar lagi akan tampil Judika dan tadi juga disambut dengan kemeriahan dari penampilan Rizky the Kaiser yang dimana acara tadi dibuka oleh Bapak Direktur Musik, Film dan Animasi Bapak Dr. Amin Abdullah dan juga tadi penandaan dari kegiatan ini telah dibuka adanya tabuhan gendang yang dimana penambuhan gendang ini tadi dilakukan oleh ketiga para pejabat yakni dari Direktur Film, Musik, Film, dan Animasi dan selanjutnya juga dari staf ahli Bidang Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Bupati Kabupaten Goa Padnan Purhita dan program ini dari Beautiful Malino ini tersendiri akan dilaksanakan dari tanggal 14 sampai 16 Juli, tepatnya di hari Jumat ini sampai di hari Minggu yang akan datang. Dan juga di Beautiful Malino ini kita melihat antusias para warga masyarakat telah datang untuk menyaksikan penampilan Judika yang sebentar lagi akan tampil. Tidak perlu berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Kabupaten Goa dikenal sebagai salah satu daerah di Sulsel yang memiliki letak geografis beragam, baik pantai, dataran, maupun pegunungan. Keindahan kepariwisataan alam di daerah yang dulu dibawahi oleh Kerajaan Goa ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi para pelancong yang menyukai destinasi wisata alam. Melihat besarnya potensi wisata dari Kota Malino, Pemkab Goa sendiri membuat event tahunan yang digelar sejak tahun 2017 lalu. Dan tahun ini kembali digelar mulai tanggal 14 sampai 16 Juli dan tercatat dalam kalender Karisma Event Nusantara Kemenperkraf sebagai agenda tahunan. Tahun ini Beautiful Malino kembali lagi diselenggarakan tepatnya di Hutan Lindung Pinus Kota Malino dengan konsep musik and art Beautiful Malino. Tujuan diselenggarakannya Beautiful Malino kali ini untuk menarik minat pelancong untuk datang berwisata di Kabupaten Goa dengan target pengunjung mencapai puluhan ribu. Beautiful Malino mengangkat tema happiness dengan makna bergembira bersama setelah perjuangan masyarakat Goa melewati pandemi COVID-19. Kegiatan ini pula mendatangkan beberapa penyanyi ibu kota seperti Judika, Budi Doremi, Usaka, Ricky the Kaiser, dan beberapa sanggar dan hiburan lainnya. Dan juga sebagai bentuk rasa syukur atas berakhirnya pandemi yang melanda seluruh pelosok negeri. Acara kali ini merupakan acara spesial karena juga dihadiri oleh Direktur Musik, Film dan Animasi Bapak Dr. Muhammad Amin Abdullah. Juga turut hadir pemerintah Provinsi Sulsel yang diwakilkan oleh staf ahli bidang pembangunan dan keuangan dan para SKPD dan Forkopimda Kabupaten Goa. Hingga waktu perpisahan tiba. Dalam sambutannya, Bupati Goa dan Purhita Ihsan mengatakan bahwa adanya Beautiful Malino ini, kegiatan Beautiful Malino dilaksanakan upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga terjadi peningkatan ekonomi yang masif. Sebanyak 40% masyarakat kita tinggal di Goa tapi kerja di Makassar sehingga membelanjakan uangnya di Makassar. Oleh karena itu, kita harus menciptakan sebuah pemicu untuk menarik angka ini kembali ke Goa.
Anan Purita menambahkan, saat ini Pemkab Goa sedang menyiapkan Malino sebagai destinasi wisata yang unggulan. Hal itu terbukti dengan banyaknya investasi dan pembangunan pariwisata yang masuk di Tinggi Moncong yang ditargetkan selesai tahun 2024 mendatang. Itulah kenapa lahir yang namanya Event Beautiful Malino. Oleh karena itu, laporan saya kepada Pak Direktur dan Pak Staf Ahli yang mewakili Pak Gubernur, inilah caranya pemerintah Kabupaten Goa untuk menarik kembali 40%, bahkan di luar 40% itu, bisa datang ke Kabupaten Goa, membelanjakan uangnya di Kabupaten Goa sehingga ekonomi berputar, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Goa semakin terwujud. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dengan hadirnya event Beautiful Malino ini dan komitmen pemerintah memperbaiki infrastruktur yang ada di Kecamatan Tinggi Moncong, alhamdulillah sekarang telah membuahkan hasil. Ada 5 investasi besar yang masuk di Kecamatan Tinggi Moncong, khususnya di Malino ini, sehingga mempertegas Kabupaten Goa menjadi salah satu tujuan pariwisata favorit yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini, insya Allah. Sementara itu, Direktur Musik, Film dan Animasi Kemenparekraf RI, Dr. Muhammad Amin Abdullah mengungkapkan, mendukung kegiatan Beautiful Malino menjadi wisata andalan. Sesuai dengan yang diutarakan, pemerintah pusat saat ini telah melakukan berbagai langkah pemulihan ekonomi dengan menciptakan 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024, salah satunya melalui kegiatan Beautiful Malino. Beginilah suasana kemeriahan dari Beautiful Malino yang saat ini kita saksikan bersama, bahwa para masyarakat Kabupaten Goa telah menyaksikan penampilan dari Judika di malam ini, dan juga turut hadir Bapak Bupati Kabupaten Goa beserta Ibu juga asyik menyaksikan penampilan dari Judika di malam ini. Dan juga kita saksikan bersama bahwa saat ini kemeriahan dari Beautiful Malino di malam pertamanya sangat begitu meriah, ribuan masyarakat Kabupaten Goa datang berkunjung untuk menyaksikan Beautiful Malino di tahun 2023 ini, yang dimana pertama kali dilaksanakan setelah pasca pandemi. Dan juga kita saksikan bersama di sekeliling saya saat ini beberapa masyarakat telah menyaksikan dan sudah ingin balik kembali ke camp ataupun pondok masing-masing untuk melanjutkan kembali Beautiful Malino di tepatnya di 15 Juli sampai di hari Minggu nantinya. Saya Fadil Ahmad dan juru kamera Aziz Sisi melaporkan.